Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman, di video kali ini Renti bakalan kasih tutorial ke kalian semua bagaimana cara menambahkan green screen melalui KineMaster. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah untuk mendukung channel ini lebih maju lagi. Dan jangan lupa follow IG Renti di @renti_alfanop. Nah guys, sebelum kalian nonton video ini, kalian harus nonton dulu video cara mendownload video dari YouTube ke galeri. Itu ada di deskripsi ya guys, kalian klik aja linknya di bawah. Dan Renti udah taruh di situ video Green Master-nya, kalian tinggal ambil aja. Nah guys, di sini kalau udah kalian ambil mentahannya, mentahan green screen tersebut, kalian bisa klik tanda plus ini, kemudian pilih yang ukuran YouTube 16:9. Nah di sini kalian klik media, setelah itu kamera. Kalian bisa masukkan video yang ingin kalian edit. Nah misalnya aku ini ya. Misalnya itu hanya video misalnya saja ya guys, atau contoh. Nah di sini kalian bisa klik layer, kemudian kalian klik media. Aku mau klik download karena biasanya itu ada di downloadnya. Nah ini ada green screen subscribe-nya ya guys, langsung aja kalian masukin. Nah kalian atur mau di mana. Setelah itu kalian klik ini chroma key ini, kemudian kalian klik enable-nya. Ini kan karena green screen jadinya kayak colornya itu warna hijau, tergantung backgroundnya lo guys. Nah kalian tinggal atur aja sesuai yang kalian inginkan. Nah guys, mudah kan? Setelah itu kalian bisa keluar kemudian menyimpannya. Mudahkan tutorialnya. Nah guys, segitu dulu tutorialnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di bawah untuk mendukung channel ini lebih maju lagi. Dan jangan lupa follow IG Renti di @renti_alfanop. Bye bye.